tekanan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sewuku tekanan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Dalam Mas Pur. Hah? Dalam gak? Enggak. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya dengan Eza Yayang mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen ya semua ke teman-teman kalian. Jangan sampai ketinggalan nonton terus Tukang Ojek Pengkolan hanya di RCTI setiap hari pukul 16.30. Oke. Nangis. Adek ngapain di sini? Pulang yuk. Udah siang kayak gini pulang aja ya, jangan main di sini, bahaya loh. Apalagi cuaca tuh lagi kayak gini. Ntar kalau tahu-tahu hujan, wah nanti kebawa banjir. Pulang aja yuk. Tante siapa? Tante bukan siapa-siapa, tapi tante nasihatin kamu ya, pulang aja ya, ya. Enggak. Lah kamu ngapain di sini? Aku cuma sedih nggak bisa pulang. Soalnya kotak makanan aku jatuh, nanti aku bisa dimarahin mama. Oh gitu. Nah itu sama aja kamu tuh buang makanan ya. Kalau nanti-nanti misalnya bekal kamu nggak habis, nggak apa-apa jujur aja ke mama. Ma, bekal aku nggak habis nih, gitu jangan dibuang ke sungai. Nanti sama kayak mama, galak. Udah biar saya bantuin aja. Mas Pur beneran mau bantuin? Iya, nggak apa-apa. Turun ke situ? Iya. Siapa tahu nanti bisa beli bajunya Mbak Windy. Yaudah. Kamu sini ya. Hati-hati, Mas Pur. Yaudah. Hati-hati, Mas Pur. Iya, tenang. Bisa? Bisa. Itu kan kotak makan kamu. Mbak, maaf, Mbak. Awas, Mas Pur, kakinya itu. Mbak. Mas Pur. Mbak. Ya apa audisinya? Lancar? Boro-boro mbak, aku aja belum mulai audisinya, belum dikasih kertas dialog juga. Emangnya mbak udah? Wah sih, dari orang sebelah tadi. Aku belum, baru dikasih. Alah Rek, dari tadi kamu di dalamnya kok ngapain aja Gio? Ngeliatin casting directornya marah-marah. Gio, sebenarnya ini kita audisi iklan apa sih Gio? Awalnya kamu bilang sampo, terus habis itu kosmetik. Tapi kok sekarang ini dialognya kok kayak gini, Gil? Jadi gini, Mbak. Hah? Cek, kucek, hempaskan, lecek, dan mau apok. Mana, Ta? Aduh, Mas Pur! Hati-hati! Ya, Mbak. Tenang, Mbak. Bisa, Mbak. Aduh, itu dalam nggak sih? Dalam, Mas Pur! Hah? Dalam nggak? Enggak. Mas Pur! Hati-hati Mas Pur! Ya, basah Mbak. Ini ya? Iya. Iya Mas Pur! Maaf Mbak, tangkap Mbak. Coba. Ya, jatuh lagi. Kamu wis bisa tak Gio? Udah. Coba. Nih, gini ya. Cek, kucek, hucek, hempaskan, lecek, dan mau lepek. Apek? Aku mbak. Bukan, iku kata terakhir. Iya, bawa apok. Iya. Emangnya tadi aku bilang apa? Lepek. Iya kan emang harusnya apek mbak. Nah iya kan itu yang tak kasih tahu. Masih.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Lele. Kamu itu masuk, Mbok. Uluk salam dulu, toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Kok udah pulang? Basah. Tapi bau, Bor. Bau. Kenapa sih? Abis bantuin Windy. Hah? Bantuin apa sampai bau gitu? Bantuin dagang. Dagang? Yus, aku tak ganti baju, Bu. Ambilin baju di kamar. Ya, ya, ya. Lain kali, kalau kotak makannya sudah jatuh ke sungai, biarin aja. Ibu nggak marah? Enggak. Berarti tiap bekalnya nggak habis, aku buang sekalian kotaknya ya? Ya nggak gitu dong. Sabar, Bu. Sabar, Bu. Untung ada mbaknya. Makasih ya, Mbak. Sama-sama, Ibu. Zaman sekarang susah loh. Orang lain ngebantu tanpa pamrih. Iya, Bu. Tapi sebenarnya... Iya, Mbak. Jadi gini, Bu. Saya mau nawarin Ibu baju. Kebetulan saya jual baju anak-anak. Ini tuh kayak cocok banget sama anak Ibu. Nih. Ini namanya kuping gajah. Gajah. Itu toko tanaman yang jual kuping gajah. Kayaknya tokonya gede aja. Maksudnya gimana? Ay, kamu gimana? Itu kupingnya aja dijual, apalagi badannya. Ya bukan, maksudnya bukan itu. Ini tanaman, bukan nama-nama hewan. Bukan dia jual hewan, jual tanaman. Sri rezeki yang ini. Tanaman sekarang mah aneh-aneh ya. Tadi nama hewan, kuping gajah. Sekarang nama bis, Sri rezeki. Ada lagi sih yang lebih aneh. Apaan? Tanaman janda bolong. Emang ada, Bang? Ada. Jak. Hah? Itu tanaman berarti tanamannya perempuan. Ya iya, masa iya cowok janda? Ada-ada lo cari coba. Cari pokoknya yang janda-janda deh, yang bolong-bolong coba. Yang ini jadinya saya. Iya, pokoknya cari yang bolong-bolong aja. Bori ya? Iya. Kok dia lagi sih, Mbak? Iya, tadi soalnya saya belum selesai, Mbak. Terus tadi ngapain? Tadi... Jangan-jangan ada kecurangan ya? Enggak, Mbak. Tadi ada kesalahan teknis, makanya Mbak Gloria diundur. Untuk Mbaknya, silakan tunggu sebentar ya. Mari, Mbak Gloria. Gimana, Mbak? Kok masih megang kertas? Emang kamu kurang ya waktu ngapalinnya? Maaf mas, saya boleh ngapal lagi nggak? Sebentar aja kok, soal tadi di bawah ribut-ribut jadi agak lupa. Nggak boleh. Ya mulai. Cek-kucek-kucek, hempaskan, lepek, dan bu apek. Bukan gitu, ulang. Cek-kucek-kucek, hempaskan, lepek, dan bu apek. Bukan gitu. Ulang. Cek-kucek-kucek, hempaskan, lepek, dan bu apek. Astaga. Cek-kucek-kucek, hempaskan, lecek, dan bu apek. Oh maaf mas, kirain salah gerakannya ternyata dialognya. Saya ulang lagi ya. Udahlah, Via. Next. Iya mas. Ini. Kok suwe banget saya, aku gak dipanggil-panggil. Pasti saya ya? Iya, mari silakan masuk. Lama, Gio. Kok cepet selesainya? Iya, ada kesalahan teknis katanya. Reni? Bentar, Mbak. Ini mah bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan kamu. Reni? Semangat ya, Mbak. Silahkan masuk. Bang, ada nggak jandanya? Nggak ada. Masa sih, coba lihat. Bang, ojek bang. Ayo. Kerawa bebek 7 berapa? Biasa 10.000. Berdua? Hei, ya satu, Bang. Kalau berdua mah 20.000.
Enggak 10.000 aja. Kagak bisa, Neng. Kagak cukup bakal bensin juga. Ya udah 15.000, dua deh. Kagak bisa. Masing-masing orang 10.000. Abangnya enggak mau. Lu mau nurunin harga? Bang Pandu, dengerin. Kata bapak saya jangan mengusir dari belakang. Gak berkah. Kita aja nolak, masa yang mau narik? Bang, Kang. Huh? Saya bukan mau narik. Itu ngapain berdiri? Saya mau nyari janda. Stop. Sini, sini. Dengerin gua ya. Lu ngapain? Ngapain lu nyari janda? Lu tuh masih perjaka. Kalau bisa lu ikhtiarnya carinya yang masih gadis. Bang Ucok gimana sih? Apaan sih? Tadi kan saya dikasih tahu tuh, nyari janda bolong. Ini di sini kagak ada, saya mau belanja. Oh, lu mau nyari tanaman janda bolong? Gua pikir lu nyari. Iya. Mari. Ya. Mana, Pak? Yaudah, yuk. Bang Pandu nyari janda.